Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eko. Kali ini saya mau bikin menu yang dari bihun, yang suka diet plant based. Ini cocok banget dan simple buat anak kos-kosan juga. Cocok banget ini, bihun, olahan bihun. Nggak perlu dimasak, kalian cuma rendam ke air panas aja ini bihunnya. Sebentar, nanti kalau udah ngembang baru dimasak. Oke, tutup dulu sebentar, lalu saya ke kebun depan rumah ibu saya. Ibu saya nanam segala macam. Ini ada seledri buat salad dan garnisnya, karena saya suka makan seledri. Itu rasanya tuh enak banget. Menurutku itu ada, ibu saya itu punya kebun banyak banget. Dia nanam segala macam tanaman toga. Lalu kita siapin ini bawang putih. Oke, kita geprek dulu, lalu kita cincang. Dan pisau unik ibu saya ini nggak pernah mau diganti karena dia bikin sendiri ganggangnya, nggak tahu kenapa dia suka banget pakai itu. Aduh, saya juga geleng-geleng. Kayaknya saya beliin pisau baru juga nggak dipakai, disimpan pakai ini. Ini siapin cuman ada berapa tadi? 5 siung bawang putih. Ya bumbunya ini mentah. Kalau mau matang disiram pakai minyak panas. Terus di sini saya kasih kecap manis 1 sendok makan, kecap bango, kecap manis apa aja lah ya. Saya punya bango. Terus saus tiram itu kira-kira 1/4 sendok makan lah, yang nggak penuh-penuh banget gitu, karena ini pengganti MSG. Terus ini saus raja rasa. Sebenarnya saus raja rasa ini mirip sama saus kedelai, soy sauce, itu mirip, hampir mirip rasanya juga. Kita aduk sebentar. Nanti finishnya saya kasih minyak sayur. Gak usah diapa-apain. Terus saya kasih chili flakes di sini buat rasa pedesnya. Chili flakes, atau kalian punya cabai bubuk aja juga boleh. Cicip dulu. Enak rasanya. Oke. Dan ini dia. Setelah 5 menit kemudian, bihunnya udah mengembang, udah matang. Gampang kan, masih berasa panas tuh. Lalu kita tinggal tiriskan aja bihunnya. Yap, gampang kan? Sebenernya nggak banyak-banyak tadi, harusnya saya pakai 1 lembar aja. Ini banyak banget rasanya. Bisa dimakan 4 orang. Ayo kita ambil mangkok sedikit aja buat makan saya enak sendiri. Nanti orang rumah bikin lagi sendiri. Terus saya kasih tahu ini. Saat saya kasih tahu kuning di sini. Saya tahu kuning. Habis itu kita masukin sausnya. Ini di sini saya pakai minyak sayur sedikit buat ngencerinnya. Jangan pakai air, nanti pakai air jadi jelek. Atau kalian punya minyak wijen juga boleh dipakai kalau ada. Lalu kita siram gitu aja. Simple dan enak ini, pasti ketagihan kalau kalian bikin sendiri. Terus kita kasih seledri, saya chop gede-gede karena seledri ini saya suka kayak makan salad, enggak kecil-kecil. Nah, ini dia. Voila, kita tinggal aduk. Kita tinggal santap. Aduk dulu sampai merata. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan mie kalau kayak sego. Tapi ini mangan suar. Ini ngerti. Aku nangat.
Nggak bihun ini. Awalnya orang Arab kayak yang gelom. Cuman nggak ada yang gelom. Saya cilur-cilurin lah. Paling orang, saya ngetek nomi, saya stok, saya bak jadi bosu. Terus kalau saya ngemi, saya stok kayak gitu. Pertengahan saya sedang. Aku yang gelom. Tuku 10 real. Entah fi makanan atauin, makanan atau maaf ya ada Indomie. Nah Indomie, telur. Oh Indomie ini kok beda jadi kamu dipangan. Oh enak jadi. Ada yang teko atau moroneng restoran boleh ini toh. Baik ini. Aku. Just megu, megu tebu. Tuh kulit ini, apa yang enak ya, Bang? Oh, no. Ini bihun rasa Cino, Mak. Aku sih seneng, Mak. Boleh. Tapi lihat masak mie ini kayaknya. Lihat masak mie, boleh gawe, kan gawe sedino sampai sore. Iki bu gak tahan lama blenyek ngono. Soale apa? Soale kan isore pemanas. Tim banyune panas kan. Belum terus wis nganu wis lah gak usah ngedi. Tapi akeh sing pernah sih nek sing ngomong-ngomong ibu-ibu. Endi makarona toilmu jare? Pen makarona toil. Halas mi maaf. Wis kido ana inte maklumat ana jemur. Soe ana po se bandar taib. Wallahu minta taib ewa la ilaha illallah kebda jadi ngomongannya bukrah tapi besoknya tak kak gawe no temenan ngurun tuku minit tak ntar malum anak akil po Indonesia ini halas akil anak no anak akil brus anak po makan apa jenis makan fried chicken sawarma ala bukori, ala vino, ala akil Indonesia, alas akil ala nanom. Jadi, aku gue pinggir-pinggir. Waduh, perbatasan taib kono. Rompuluk A. Pero, rompuluk E. Sepeda A. Enggak, mobilan. Oh, cukup.